Jadi hari ini kita ngambil swab. Swabnya digunakan untuk menentukan apakah dia ada terinfeksi virus corona atau tidak. Pada hari ini akan dilepasliarkan 3 ekor oa siama, palangus tingkat dulu. Dan ini juga pada hari ini sekaligus dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2021. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, menjadi media edukasi yang positif kepada masyarakat, kepada masyarakat umum. Dukung supaya satwa tersebut kembali ke alamnya, hidup dengan keliarannya, dan memang kita memberikan hak satwa untuk hidup di rumah mereka, di habitat mereka, demi keseimbangan ekosistem.